Kementerian Perdagangan Indonesia dan China akan memperkukuh kerjasama ekonomi dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Dua Hala BETC. Difahamkan perjanjian itu telah dipersetujui semasa sidang kemuncak G20 di Nusa Dua, Bali pada 16 November 2022. Menurut Zulkifli Hassan, Menteri Perdagangan Indonesia, perjanjian BETC ini akan menjadi rujukan undang-undang bagi penubuhan jawatan kuasa bersama BETC. Hal ini kerana persetujuan perjanjian BETC ini merupakan fasa baru dalam memperkukuh kerjasama dua hala antara Indonesia dan China. Malah kedua-dua negara juga telah bersetuju dengan pindaan BETC dengan perjanjian terbaru yang akan dinaik taraf. Oleh sebab itu, aktiviti perdagangan antara Indonesia dan China juga dijangka meningkat dan berkembang dengan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Terdahulu, sepanjang Januari hingga September 2022, ekspor Indonesia ke China telah mencecah $46.88 bilion, iaitu meningkat sebanyak 28.87% daripada tempoh yang sama pada tahun lepas. Ini juga sekaligus meningkatkan import Indonesia dari China sebanyak 28.33% tahun ke tahun kepada $50.67 bilion. Pada 2021 sahaja, jumlah nilai perdagangan antara Indonesia dan China dilaporkan mencecah $109.99 bilion dan mencatatkan nilai ekspor sebanyak $53.76 bilion dan nilai import sebanyak $56.22 bilion. Melihat kepada kerjasama China dan Indonesia ini, maka tidak hairanlah bagaimana kedua-dua negara ini mampu berkembang seiring dengan pemodenan dunia. Ini juga sekaligus membuktikan bahawa China merupakan salah satu negara yang boleh membantu membangunkan sesebuah negara. China, inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.